Nah, seperti ini. Nah, ini anggur Harol ini termasuk anggur yang sangat genjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kali ini saya akan coba untuk condition pruning ya, pemangkasan anggur varian Harol. Nah, ini untuk tanamannya. Batangnya sudah sangat besar. Nah, jadi di sini saya akan tujuan untuk pembentukan percabangan ulang. Ini habis sisa panen sekitar sebulan lalu tanpa pupuk pembuahan ya. A few moments later. Jadi seperti ini ya. Ini hasil kita bentuk ulang. Ini tinggal dibersihin batangnya. Ini banyak kulit-kulit mati. Nah, kita bersihin ya nanti. Terus kita bantu nanti pakai dormek. Ini itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Kali ini saya akan update anggur varian Harol ya, yang sekitar 1 bulan lalu saya lakukan condition pruning, pembentukan percabangan ulang. Nah, di sini terlihat ya, ada beberapa dompol buah yang sudah menjadi berry. Nah, seperti ini. Nah, ini anggur Harol ini termasuk anggur yang sangat genjah. Sini kita tanpa pembukaan pembuahan, yaitu kita pangkas mengeluarkan beberapa buah, beberapa klaster bunga. Nah, ini sudah menjadi berry ya. Kita tidak lakukan aplikasi pupuk pembuahan. Sekitar ada kurang lebih 20 dompol. Ini kita coba biarin aja ya, kita coba tidak dilakukan pemupukan dan juga aplikasi GA3. Ini terlihat bunganya tuh, buahnya ada yang beberapa yang rontok dan masih ada yang terlihat sudah jadi berry seperti ini. Ini usia tanam sekitar 2 tahun. Kemarin kita pangkas total, niatnya untuk pembentukan percabangan ulang ya. Tapi di sini sudah terlihat lagi buah-buahnya. Memang ini dia Harol ini termasuk anggur yang sangat genjah. Kadang kita potes pucuknya pun dia keluar, akan mengeluarkan bunga yang lumayan besar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk percabangan-percabangannya. Untuk pembuahan berikutnya. Ini anggur Harol. Di sini saya menggunakan UV. Jadi sangat rekomendasi untuk pemula yang ingin menanam anggur varian Harol, sangat mudah dibuahkan. Mungkin ini saja update dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.